Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, kelemahan Kerajaan Perikatan Nasional dalam mentadbir negara yang sepatutnya sudah memasuki fasa pemulihan ekonomi dilihat semakin memuncak dengan satu demi satu kegagalan yang akhirnya akan menambah derita rakyat. Kerajaan PN seperti kehilangan punca apabila segala perancangan yang dibentangkan tidak menemui hasil, bahkan mengundang kemerosotan prestasi ekonomi negara. Memetik laporan persidangan bangsa-bangsa bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan bagi tahun 2020 baru-baru ini, Malaysia adalah negara di ASEAN yang mengalami pelaburan langsung asing FDI amat ketara, yaitu penurunan sebanyak 68% dengan hanya mampu menarik pelabur sekitar 2.5 bilion. Bukan itu sahaja, hari ini kita dikejutkan sekali lagi apabila indeks persepsi rasuah kerajaan merosot, dan ini sekaligus membuatkan nama Malaysia di persada antarabangsa semakin suram disebabkan pentadbiran kerajaan Muhyiddin Yassin yang terlalu teruk dan lemah. Jadi saudara, mari kita teruskan berita selanjutnya. 29 hari bulan Januari 2021. Pusat untuk memerangi rasuah dan kronisme menggesa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memperbaiki pentadbirannya agar dapat meningkatkan pencapaian membentras rasuah dalam negara. Ia selepas Malaysia merosot dua mata dan menyebabkan kedudukan negara merosot 6 tangga dalam indeks persepsi rasuah CPI 2020 berbanding tahun sebelumnya. Menurut Transparency International T yang menerbitkan laporan itu, penurunan marka boleh disabitkan dengan perubahan kerajaan secara tiba-tiba susulan langkah Sheraton pada awal tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi termasuklah reformasi institusi yang terganggu, ekses terhadap maklumat berkaitan kepentingan awam, salah guna kuasa dan korupsi dalam agensi penguatkuasaan yang berterusan, serta kurangnya tekad politik untuk melawan korupsi dalam sistem. Ini bukan hal yang baik untuk masa depan kita. Dengan mengambil kira laporan PBB tentang perdagangan dan pembangunan yang menyatakan pelaburan asing FDI Malaysia yang merosot sehingga 68%, kata Injo itu dalam kenyataannya. Kata Pusat SIFO lagi, antara faktor lain yang menyebabkan kemerosotan adalah perlantikan ahli politik dalam syarikat berkaitan kerajaan serta dapatan dalam laporan tahunan Ketua Audit Negara. Terdahulu hari ini, Presiden T Malaysia Muhammad Mohan berkata untuk tahun 2020, Malaysia mendapat 51 mata dan berada di kedudukan 57 berbanding tempat 51 dengan marka 53 pada tahun 2019. Muhammad juga berkata kemerosotan tahun lalu setelah peningkatan 2 tahun berturut-turut sejak 2018 sejak agenda reformasi institusi di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Dalam pada itu, Pusat SIFO turut menyuarakan keraguan berhubung pengendalian pelan anti rasuah nasional di bawah pentadbiran Perikatan Nasional dengan mendakwa tidak banyak perkembangan terbaru berkenaan 115 inisiatif dalam pelan itu. Kerajaan PN juga telah menggendalakan banyak inisiatif yang dimulakan PH, bukan NACP sahaja, malah sehingga menggantung pilihan raya dan parlimen. Contoh lain yang dibangkitkan tim Malaysia adalah beberapa kes mahkamah berprofil tinggi melibatkan ahli politik, tetapi ada yang dibebaskan dan dilepas tanpa dibicarakan, serta kurangnya maklumat berkenaan kes seumpama itu. Ini semua boleh dikaitkan dengan pentadbiran baru, dan ia sesuatu yang membimbangkan. Pusat SIFO menggesa orang ramai agar mendesak kerajaan agar melakukan perubahan dan mula ke arah penambahbaikan dalam soal ketelusan, terutama dengan mengurangkan dalam skop akta rahsia rasmi kepada perkara berkaitan keselamatan negara sahaja, memberikan kemas kini dan perkembangan berkenaan NACP, dan memindah akta pelindungan pemberi maklumat 2010, kata Injil itu lagi. Jadi saudara dan saudari, kita boleh melihat keadaan negara kita yang semakin suram namanya di persada antarabangsa, dengan baru-baru ini kita dikejutkan dengan FDI Malaysia yang semakin merosot, dan sekali lagi dikejutkan dengan indeks persepsi rasuah yang merosot daripada sebelum ini. Jadi saudara dan saudari, adakah kepimpinan ini yang kita mahu? Adakah kepimpinan ini boleh mencapai dan mengeluarkan nama Malaysia keluar dan sekaligus menjadi Tiger ASEAN seperti sebelum ini? Jadi saudara, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.